Kelompok Hizbullah kembali menggempur Israel dengan meluncurkan 2 salvo rudal Falak. Minggu 8 September 2024, serangan tersebut menargetkan kota Kiryat Smona di Israel Utara. Dalam video yang dirilis Hizbullah, serangan itu menargetkan barak Biranit di perbatasan Lebanon-Israel. Hizbullah kembali meluncurkan serangan tersebut dalam upaya mendukung dan aksi solidaritas ke warga Palestina di Gaza yang tengah terkepung. Saat serangan berlangsung, sirene peringatan berbunyi di pemukiman Misgav M, Al-Manara, dan Kfar Giladi yang berada di dekat Kiryat Smona. Sebelumnya, Hizbullah telah melancarkan serangan ke Israel di wilayah yang sama pada Sabtu 7 September berdasarkan rincian yang dibeberkan Hizbullah. Serangan peluru artileri pejuangnya tepat mengenai sasaran di pos Al-Marj sekira pukul 16.23. Selain itu, satuan pertahanan udara Hizbullah mengusir pesawat tirawak Heron milik Israel dari langit Lebanon sekira pukul 16.40.